kalau dalam masa sebulan kamu dah berjaya turunkan 5 kilo berat badan daripada 3 kilo lemak badan, if you're consistent doing like this, very high possibility di akhir program ni kamu boleh turun sebanyak. Apa yang saya nak terangkan kepada Johor dalam Zoom ini, kalau dalam masa sebulan kamu dah berjaya turunkan 5 kilo berat badan daripada 3 kilo lemak badan, if you're consistent doing like this, very high possibility di akhir program ni kamu boleh turun sebanyak 9 kilo lemak badan. So kalau kamu turun 9 kilo berat badan bro, kamu jadi orang lain tau. Orang tak kenal kamu sudah. 9 kilo ya. Banyak gila tau. Banyak. Ya, memang banyak. So teruskanlah, teruskan apa yang kamu buat sekarang, just be consistent, and saya pasti by now kamu dah percaya yang memang kena makan untuk jadi sihat dan kurus. Ya. Macam mana kamu nak advice mereka di luar sana yang mempunyai masalah sama macam kamu, takut makan nasi, takut makan karbo, badan besar, macam mana kamu nak advice kat diorang supaya buat sesuatu? Just ikut meal plan, ambil makanan yang secara healthy. Tapi saya memang confident lah dengan meal plan ni lah. Kepada mereka di luar sana yang mungkin belum mempunyai semangat nak ubah lagi atau mungkin susah nak percaya benda ni kan. Mungkin orang ingat saya bayar Junho untuk cakap ni kan. Mungkin lah kan, mana tahu kan. Kepada you guys, you guys boleh buat sendiri dengan cara makan lebih seimbang. Macam Junho kata makan sihat. Maknanya makan seimbang lah. Jangan kata tak nak makan nasi ke tak nak makan minyak ke, like, you have to have proper makanan yang seimbang. Bila seseorang tu takut nak makan, of course diorang makan sikit. Bila mereka makan sikit, yes, nampak perubahan dari segi berat badan pada mulanya. Macam Junho juga sebelum jumpa saya, mesti dia pernah buat macam tu.